Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada para korban atas kejadian di Pelumpang ini. Kemudian yang kedua, saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini, tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya, karena menyangkut nyawa.